Hingga tadi malam, antrian warga yang mengisi ulang oksigen masih terus terjadi di salah satu depot oksigen di kawasan Pramuka, Paseban, Jakarta Pusat. Permintaan isi ulang oksigen terus melonjak sejak dua pekan terakhir. Dan berikut laporan Vito Erlangga dari Jakarta Pusat. Ya baik pemirsa hingga minggu malam antrian warga yang melakukan isi ulang tabung oksigen di salah satu depot di kawasan Jalan Pramuka Paseban Jakarta Pusat masih terjadi beberapa warga juga terpantau mengantri sejak Minggu sore untuk dapat melakukan isi ulang tabung oksigen. Rata-rata warga yang mengantri merupakan pembeli mandiri yang mengisi ulang oksigen untuk kebutuhan bagi keluarga ataupun saudaranya yang tengah terpapar COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian Konfirmasi dari pihak pemilik depot sendiri menyebut bahwa memang lonjakan permintaan isi ulang oksigen sudah mulai terjadi sejak dua minggu terakhir, dan terjadi kenaikan harga tabung atau pengisian isi ulang tabung, yang mana jika biasanya pada harga normal satu tabung berukuran satu kubik ini dihargai Rp15.000. Namun saat ini untuk tarif isi ulang satu tabung dengan ukuran satu kubik mencapai Rp25.000 sejak dua minggu terakhir. Kemudian untuk memastikan agar semua warga yang mengantri ini dapat mendapatkan jatah isi ulang, pihak pemilik depot hanya membatasi maksimal bagi satu pembeli hanya diperbolehkan membawa empat tabung berukuran satu kubik. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Indra Setiabudi, Seprio Donaldi, INews melaporkan.